acuannya, terus ada apa namanya kata ada analisis dampaknya, terus dampaknya itu bagaimana melibatkan masyarakat, bagaimana masyarakat juga siap terkena dampaknya, termasuk bagaimana peran pemerintah dalam hal ada setiap usaha kan harus ada pemantauan dari BLHK atau BLH ya. Nah, bagaimana peran pemerintah untuk memastikan bahwa dampak-dampak yang akan timbul itu ini akan ini. Nah, untuk bisa terjadi namanya tempat pembuangan sampah itu harus termasuk TPA harus mengacu pada peraturan bupati karena perda itu mandul, perda pembuangan sampah itu mandul. Jadi memang harus ada peraturan bupati. Terus yang mana tetap harus mengacu juga pada undang-undang PLH ada amdal partisipasi publik baru bisa turun namanya izin lingkungan. Nah ketika ada izin lingkungan, nah izin lingkungan ini yang dipakai untuk mendapatkan izin usaha dan membuka usaha terkait atau kegiatan terkait dengan pengelolaan sampah. Ya karena kalau TPS di bawah TPST ya berbasis desa itu memang rekomendasi sih karena katanya idealnya nih menurut beberapa praktisi sampah idealnya memang basisnya di hulu tidak di hilir. Jadi ada juga landasannya sampah ada di bawah cuman ya aspek legalnya yang belum ada Bandung ini gitu ya ternyata ya pengelolaan legal partisipasi publik ya. Dan ini juga nggak bisa cepat karena untuk sampai analis ini kan dampaknya untuk lingkungan kepada isi usaha itu kan pembagian ini ada yang tidak perlu analisis, ada yang cukup UKL-UPL, ada yang harus analisis dampak. Kalau kita membangun kayak got di depan kan itu nggak perlu analisis, bangun aja. Terus atau kita bikin tempat sampah kecil di depan nggak perlu analisis, bangun aja. Tapi kalau UKL-UPL dia berdampak tapi tidak besar, ya kan? Tapi kalau amdal itu berdampak besar. Sehingga untuk jadi amdal tuh harus ada ahli-ahli atau tim peneliti yang kesana untuk memastikan bahwa dampak apa saja yang akan timbul dan bagaimana melakukan meminimalisir dampak tersebut. Nah, itu yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk membangun ini.